Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di channel kami Riza Azir. Buat kalian yang sudah mau mampir, gue ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang baru mampir, dukung channel ini dengan cara menekan like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita langsung menuju ke tutorialnya. Oke guys, di video kali ini gue masih membahas seputar tentang HP Xiaomi. Dan di video ini gue akan bikin tutorial gimana caranya buat alarm di HP Xiaomi. Buat kalian yang belum tahu caranya dan penasaran bagaimana langkah-langkahnya, simak video ini sampai selesai. Oke, kita langsung menuju ke tutorialnya. Langkah pertama, kita pilih fitur alat. Kita cari. Kemudian kita masuk. Selanjutnya kita pilih jam. Setelah kita masuk, kita tekan tombol plus. Kemudian kita atur waktu alarmnya. Semisal ini saya atur jam 4:30 ya guys. Setelah kita atur waktunya, kita atur nada deringnya. Di sini masih nada dering bawaan. Kita tinggal pilih aja, tapi saya ingin menggunakan nada dering bawaan aja. Kemudian kita atur ulangi ini. Kita bisa pakai sekali, atau setiap hari, atau Senin sampai Jumat, atau custom. Kalau custom ini, kita bisa mengatur kapan kita ingin memasang alarmnya. Di sini saya pilih harian aja. Kemudian pada label ini kita bisa menuliskan sesuatu. Semisal ini saya tuliskan semangat bangun pagi. Kita tekan OK. Setelah kita selesai mengaturnya, kita tinggal tekan checklist bagian pojok atas kanan ini. OK. Tutorialnya sudah selesai. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat dan kalian bisa mencobanya. Sebelum saya akhiri, buat kalian yang belum menekan like dan subscribe, silahkan tekan like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.